Ya, dihadiri penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2018 belum berhenti. Setelah melanjutkan penyidikan, tim jaksa penyidik Kejati Jambi menetapkan seorang tersangka. Kasus yang mengakibatkan kebocoran keuangan negara sebesar 12,8 miliar rupiah itu hingga kini masih terus didalami. Perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menemui titik terang. Bahkan pihak Kejati Jambi sudah mengantongi satu nama tersangka, namun identitas tersangka masih dirahasiakan demi kepentingan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Perkembangan penyidikan perkara korupsi pembangunan auditorium UIN Sultan Syarif Kota Jambi. Saat ini tim sudah mengantongi nama tersangka dan rencananya apabila disetujui hasil ekspos akan kita publis. Namun kita belum bisa sampaikan identitasnya, mengingat untuk memudahkan penyidikan. Sebelumnya, pembangunan auditorium UIN Sultan Taha Jambi Iko pada 2018 lalu menelan anggaran hingga 35 miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari surat berharga syariah negara dan pada pelaksanaannya PT Lambo Ulina menjadi pemenang tender. Namun dalam pengejuannya ditemukan perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 12 miliar rupiah lebih. Iqbal, Cek TV, ngabarin.